Kalian masih ingat gak waktu Samantha kembali ketemu Aluna dan Amanda? Nah, kali ini mereka bakalan main ke Jogja loh. Tapi tiba-tiba Samantha dapat kabar sedih nih kalau Aluna dan Amanda gak jadi main ke Jogja. Sampai Samantha nangis loh guys. Kira-kira Samantha bakal ketemu Aluna dan Amanda lagi gak ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Subscribe ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Suaman Tua. Dan Momo. Ini kita mau cari mainan. Kenapa sih Kak? Karena katanya ada bestie Samantha yang mau datang ke Jogja. Siapa? Aluna sama Amanda. Aluna sama Amanda. Mama, yang dari mana? Bali. Ada Aluna Amanda guys dari Bali guys. Mau main ke Jogja. Samantha. Baliknya. Ada. Apa, Dek? Adek mau cari apa, Dek? Dek. Adek kabur, guys. Wah, cakep banget, Kak. Aku pengen beli. Wow. Gede banget. Ini beneran Barbie nih. Iya, 28 cm guys. Wow. Ini guys Barbie-nya guys. 71 cm. Oh, 71 cm guys. Dan tangannya bisa gerak loh. Lihat. Tuh. Hi, gini. Hi Barbie. Hi Ken. I can hear you. Ma, aku pengen beli telur-telur kayak gitu. Mama pengen beli ini guys. Buat mama. Masih ada. Ini berapaan sih? Coba lihat harganya. Berapa harganya? 850. Oh my god. Ini ada rumah yang baru nih kayaknya. Ya Kak ya? Iya. Baru ini rumahnya. Ada Barbie unicorn guys. Wow. Maybe touch of magic. Coba. Oh, bisa bunyi di sininya nih. Ini kayak gini. Iya, bisa ada bunyi. Lagunya. Kita ini yang lagi viral. Apa? Cik. Emang apa sih? Ayam-ayam jalan. Ayam-ayam jalan gitu. Walah, oh, jauh sekali ya kita beli anak ayam di sini. Adik Audrey kayaknya suka deh kayak gini, guys. Boleh. Mama mau beli ini buat adik Audrey, guys. Aku pengen apa? Ini buat sama bebek-bebek jalan tuh loh. Guys, mama naksir ini, guys. Wow, ini airbrush flush. Pas banget ada 3. Lihat, 1, 2, 3. Kan Samantha bisa bagi-bagi nih sama Aluna Amanda tapi, ya kayak. Tapi yang gede boleh gak? Yang gede ini kegedean kalau yang gede. Enggak maksudnya ini. Cuma 1. Jadi ini kita ambil 3 nih. Yuk nanti kita mau bikin ini bareng Aluna Amanda yuk. Okay. Ini dibawa kamu sendiri mau? Mama aja aku mau lihat-lihat dulu. Mama yang suruh bawa. Nih bawa nih. Lihat Samantha guys. Ayo bayar. Tomorrow. Nah guys, ini kita sekarang udah nyampe di mall. Kita tuh sebenarnya mau nunggu Aluna Amanda. Cuman tadi tuh mama tuh dapat kabar buruk. Apa? Jadi tadi mamanya WA, katanya Aluna Amanda nggak bisa kesini. Barusan di WA. Nih bisa baca kan nih lihat Aluna Amanda ya kan? Tuh tadi WA katanya mereka nggak bisa kesini dan langsung pulang kembali lagi kan. Kesini. Kamu bisa baca tuh. Bisa baca kamu ini yang WA siapa? Apa-apalah ya, next time kita kembali lagi ya. Enggak. Oke? Okay? Enggak. Udah yuk, gimana kalau kita jalan-jalan aja deh daripada Samantha-nya bad mood, guys. Jalan-jalan aja ya. Enggak. Ya mau gimana lagi? Apalagi kita unboxing di rumah ya. Wow. Ya guys, aja juga. Nanti kok kita deh nyusul Aluna Amanda kembali. Nggak apa-apa lah ya. Meanwhile. Jadi sekarang kita akan ke mana di sini ya? Kayaknya ke. Ya nggak.
kayaknya Aluna Manda nggak jadi datang. Tadi di sini udah mau. Udah sedih. Iya. Eh, mana tadi ketemu bagi-bagi nih? Wah. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Udah dari tadi sampai sini, Mbak. Udah dari kemarin sih. Udah. Iya, emang tinggal di sini. Oke, okay, guys. Sama udah ketemu sama Aluna Manda. Gimana Kak, sempat sedih enggak? Gimana Kak tadi dikerjain Mama? Oke deh guys, sekarang kita mau unboxing mainan nih bareng Aluna Manda. Cara bukanya gimana sih Kak? Gini, aslinya tuh gini. Apa itu? Ah, ini Samantha sendiri yang milih nih, tapi gimana bukanya? Malah. Gimana coba? Oh, bisa dicabut. Oh. Nah. Ini cabut. Gimana sih? Ini ntar bareng bukanya bareng. Nah. Bah. Gimana sih? Dapat yang kucing. Wah, nah, Samantha dapat yang apa? Aku yang panda kayak. Mana bukan panda ini? Aku bukan kucing. Ini. Aku malah ini, guys. Ini kayaknya panda. Aku dapat sama. Iya. Coba lihat, Amanda dapat ini, guys. Podel. Apa ini? Anak ayam ya? Ayam bukan ini. Podel. Ih, cantik banget pakai lipstik dia. Iya, podel. Sekarang dikasih nama. Namanya siapa? Model. Nia. Nia. Aku. Sam. Marcella. Sam. Ini namanya siapa? Sam. Ini? Marcella. Marcella. Wih, cantik sekali ya namanya. Gak ada yang pakai nama mama ini. Jadi mereka tuh bisa kayak diwarnain gitu loh guys bonekanya tuh kayak gini nih. Nih bonekanya tuh bisa diwarnain kayak gini. Sesuai kreasi ini mereka. Iya ada dua, kiri kanan. Jadi bisa? Satu. Oh dijadiin satu. Jadi bisa? Ini buat apa kita pakai? Buat biar tangannya nggak kena catnya. Oke, pertama kita pakai ini. Warna apa? Ungu. Oh ungu. Mau dibikin apa Kak? Ada stikernya nggak Kak? Ada. Oh ada. Jadi ini. Oh pakai itu. Ditempel gitu guys tuh. Taruh di mana love-nya? Sini. Nah, love-nya ditempel di situ buat cetakan gitu loh guys. Harus nempel semua di ininya badannya. Nih, ada kayak yang gini. Tuh. Jadi nanti dikasih warna pakai semprot-semprot gitu. Amanda pakai apa stempelnya? Pink. Aku tuh. Pinjeman yuk. Udah Samantha udah selesai? Belum. Oh, belum selesai. Oke ya, kita lihat nanti hasilnya kayak gimana, guys. Rambutnya Samantha jadi wah. Nah, minum. Jadi metal rambutnya. Kalau Aluna. Aluna warna apa rambutnya? Warna pink. Amanda? Warna-warni. Oh, sama warna-warni. Aku warna-warni tapi tak campur. Wih. Ombre kayak mermaid ombre gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Apa namanya mewarnai ya. Bentar lagi selesai ya karena makanannya udah mau nyampe, oke? 2 hours later. Nah, ini guys, kita udah selesai mewarnai. Ini kita tinggal mewarnai tangan kita. Nih, belakangnya juga kale. Yuk, makanannya udah pada sampai. Ini kita aku mau keramasin dia dulu. Dan makanan kita sudah pada sampai, udah pada jadi, udah pada selesai. Misalnya kita sudah jadi. Coba yang Samantha gimana? Woi, rambutnya ombre. Terus ada namanya Samantha di belakang punya. Amanda gimana? Woi, belakangnya ada. Oh, ada tulisannya juga Amanda. Aluna gimana? Oh gitu, pink, serba pink ya. Belakangnya ada tulisan ini ada Aluna. Kuning.